Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama Iksan Opanya Noah Channel. Kali ini Opa ada di pelataran parkir Alfamart Kompleks Mutiara Garuda. Opa kali ini mau coba pesan atau beli ayam geprek Mang Udin. Mang Udin apa Bang Udin? Bang Udin. Bang Udin. Nah, kita lihat proses gorengnya kayak apa, terus dia geprek dan dia bikin sambelnya kayak apa. Kita tanya langsung sama pemilik atau yang kerja di tempat ini, di lapak ini. Nah, ini kalian lihat. Nah, ini Bang Udin lagi apa namanya? Bang Udin bos saya. Ah, Bang Udin bos dia. Ini pegawainya nih Bang siapa nih? Bang Timung. Bang Daya. Bang Dayat, nah, Bang Dayat ini petugasnya dari pemilik atau bosnya Bang Udin. Nah, ini dia lagi goreng ayam geprek yang memang ayamnya cukup lumayan gede, teksturnya juga kelihatan banget ayamnya ya, menggiurkan buat lidah-lidah kita guys. Nah, dia lagi bikin sambal persis di depan Alfamart Kompleks Mutiara Garuda. Nah, kita tanya udah berapa lama nih Bang Dayat? Baru 6 bulan kita. Baru 6 bulan. Ya, tapi kalau nggak salah ini udah lebih dari setahun ya? Udah lebih dari setahun kalau lapaknya. Ah, lapaknya. Cuman Bang Dayat bergabung sama pemiliknya baru 6 bulan. Ya. Tadinya kerja di mana Bang Dayat? Saya kerja di Pondo tadinya di Surabaya. Ayam geprek Surabaya. Iya. Lamar di sini jadi 6 bulan yang lalu ya. 6 bulan yang lalu. Itu sistemnya bagi hasil atau gaji? Kita bagi gajian per hari. Per hari? Ya. Oh, jadi dapatnya harian? Ya, harian. Jadi tergantung kita sih kalau gajinya gantian. Mau seminggu sekali bisa? Bisa, tergantung kebutuhan kita. Oh. Oke. Okay. Guys, jadi Bang Dayat ini udah kerja atau mengabdi di ayam gepreknya Bang Udin sejak 6 bulan yang lalu. Dengan gaji dibayar harian, ya. Bisa diambil mingguan bahkan bulanan, benar? Benar. Nah, jadi kita lihat aja proses gorengnya kayak itu, kemudian ayamnya juga teksturnya cukup bagus, mudah-mudahan nggak kalah rasa dengan yang lainnya. Ya. Tapi terus terang aja, Opa udah coba beberapa kali, sambalnya maknyus banget, pas di lidah kita. Jadi resepnya mungkin agak sedikit rahasia sedikit. Itu kan dari bos. Itu bosnya yang kasih. Jadi Opa nggak akan banyak tanya soal itu. Yang ditanya adalah omset rata-rata per hari berapa? Alhamdulillah 1,5 kita dapatnya per hari. 1,5 kotor. Kalau rame itu sampai 1,8 omset per hari itu. Itu berapa ayam tuh? Berapa potong tuh? Berapa ekor? Kalau untuk sekarang saya bawa 130 potong. Tapi kalau per ekor kurang tahu deh. Tahu. Oke. Okay. Guys, dia udah bawa potongan ayam dada dan paha itu sebanyak 130 pieces. Itu akan dia jual kalau habis dengan omset hitungan rupiahnya 1,5 sampai dengan 1,8. Itu omset. Jadi kalau soal keuntungan kita nggak tahu, tapi mungkin ada bocoran. Karena harga per porsinya dibanderol berapa, Bang Dayat? Kalau pakai nasi 15, kalau nggak pakai nasi kita 13, paha dada. Guys, 13.000 cukup kau bisa keluarkan kocek dompetmu itu tanpa nasi. Tapi kalau pakai nasi itu tambah 2.000, jadi 15.000 ya? Iya. Nah, itu sangat terjangkau sekali dengan rasa yang maknyus. Ayam gorengnya Bang Dayat ini bisa kalian cicipi atau bisa kalian nikmati, mau di rumah mau di sini bisa, tapi kebanyakan orang take away atau dibungkus. Nah, lebih baik kalian yang berada dekat dengan Mutiara Garuda itu, dia adanya di persis pelataran parkir Alfamart, ya. Samping Indomaret, samping pom bensin mini. Jadi kalian bisa datang nanti ketemu dengan yang namanya Bang Dayat, si pengulek sambel. Aduh. Jangan lupa juga subscribe channelnya Opa ya. Tentu. Jadi pokoknya Iksan Opanya Noah Channel
mesti kalian subscribe, like, share, and comment. Itu pesan dari Opa. Jangan lupa doakan biar Bang Dayat ayam gepreknya tetap bisa diterima di masyarakat, khususnya Teluk Naga, Mutiara Garuda, Kampung Melayu, Tangerang, Banten, dan umumnya kita semua yang udah lihat tayangan video Opa ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, thank you.